Saya menyambut baik hadirnya Smart TV. Semoga Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Hatur nuhun. Selamat untuk Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di Smart TV. ORI, Original Record Indonesia, kembali memberikan apresiasi dan penganugerahan dalam gelaran Kirab Budaya Desa Gebang Hilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bertepat Minggu 9 Desember 2018, gelaran Kirab Budaya dan Festival Seni Desa Gebang Hilir ini dalam rangka Haul Pangeran Sutajaya dan Hari Jadi Desa Gebang Hilir ke-178. Tujuannya untuk memberikan penjelasan Bapak Desa Gebang, lahirnya Gebang Hilir, supaya masyarakat sekarang tahu jadinya benda sampai sekarang, supaya jadi saya lebih maju, lebih sukses, dan kemajuan depannya lebih bagus lagi. Dan saya alhamdulillah dapat ORI dari Bandung. Alhamdulillah saya dapat barokah untuk kedepannya lebih makmur dan lebih sejahtera lagi. Rakyat ini ada tari topeng, tari tradisional, ada reog, dan ada pencaksilat, senian khas Desa Gebang Hilir. Saya ingin capai supaya aman, tentram, kendali, dan masyarakatnya lebih semangat dan gotong royong lebih luas lagi. Acara yang berlangsung di Balai Desa Gebang Hilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini, selain peringatan Hari Jadi Desa Gebang Hilir, juga bertujuan untuk memperkenalkan kembali sejarah dan budaya Desa Gebang Hilir kepada masyarakat, serta sebagai kemaslahatan masyarakat desa, khususnya generasi muda, dalam menggali nilai-nilai positif sejarah dan budaya agar dapat dilestarikan di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, yang mana rasa berkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menginspirasikan ingin terwujudnya pembentukan Desa Gebang Hilir ini bisa kita tularkan kepada anak cucu kita, yang mana nilai-nilai positif untuk ke depan supaya bisa tergali kembali, ya, untuk mencontohkan ke masa yang akan datang. Harapan mudah-mudahan acara ini bisa dilestarikan, bisa ada hikmah untuk masyarakat Desa Gebang Hilir khususnya dan sekitarnya, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga malam hari ini dimeriahkan dengan berbagai rangkaian pertunjukan seperti tari tradisional, tari topeng, reog, pencak silat dan berbagai seni budaya lainnya. Kami Pangeran Patih Raja Merkodiran dari Kesultanan Kanoman Cirebon ini. Kegiatan ini adalah bagian dari acara pembukaan peresmian Hari Jadi Gebang Hilir yang ke-178 ini. Dan ini menjadi suatu sekaligus sebagai festival budaya di desa Gebang Hilir ini. Dan kami sebagai Pangeran Patih Raja Merkodiran dari Kesultanan Kanoman sangat bangga, sangat gembira dan sangat antusias karena ini bagian dari aset negara kita sendiri. Alhamdulillah ini kami bersyukur bahwa ini sebagai amanah kepada Presiden ORI Original Indonesia, ini bagian dari pembuktian bahwa saya didampingi oleh para kubu dan para tokoh masyarakat dan lainnya untuk bisa mewujudkan festival kebudayaan yang ada di Gebang Hilir ini. Dalam gelaran Kirab Budaya Gebang Hilir ini, ORI Original Record Indonesia memberikan apresiasi dan penganugerahan sebanyak 18 piagam penghargaan ORI sebagai kegiatan seni budaya yang luar biasa. Kemudian kita adakan piagam penghargaan Original Record Indonesia Awards nomor 4001.02 ORI Desember 2018. Penganugerahan kepada Pangeran Patih Raja Muhammad Kodirat atas prestasi penggagas Kirab Budaya dan Festival Seni Budaya dalam rangka Haul Pangeran Sutajaya dan Hari Jadi Gebang Hilir ke-178. Silakan tepuk tangannya. Piagam penghargaan Original Record Indonesia Award dianugerahkan kepada Haji Slamet, Kepala Desa Gebang Hilir, atas prestasi pemrakarsa Kirab Budaya dan Festival Seni Budaya dalam rangka Haul Pangeran Sutajaya dan Hari Jadi Gebang Hilir ke-178. Dipersilakan tepuk tangannya.
hari ini pertama siapa? Tanggal 9 Desember 2018 ini, Ori diundang secara langsung untuk melihat menyaksikan sebuah kegiatan yang luar biasa, yaitu kirab budaya dan festival seni budaya dalam rangka Haul Pangeran Sutajaya dan hari jadi Gebang Ilir ke-178. Harapan dari Ori setelah adanya kegiatan ini bisa menjadi motivasi khusus kepada anak muda untuk selalu menjaga serta mencintai seni dan budayanya. 18 penghargaan dan 8 pin. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi khusus kepada generasi muda untuk selalu menjaga dan mencintai budaya Indonesia. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Ismart TV mengabarkan.